Halo teman-teman. Wah teman-teman, ketemu lagi nih. Kali ini Mama Tom-Tom habis beres-beres nih teman-teman. Lihat udah rapih kan. Nah lanjut kita lihat Tom-Tom teman-teman. Waduh, Tom-Tomnya masih tidur ya teman-teman. Wah kalau gitu Mama Tom-Tom bisa nih bersantai-santai ria. Yaitu Mama Tom-Tom mau menikmati nonton TV teman-teman, mumpung si Tom-Tomnya tidur. Kalau Tom-Tom tidak tidur, mana mungkin bisa Mama Tom-Tom nonton HP ya teman-teman. TV maksudnya. Ya udah deh, langsung saja ya teman-teman, kita nyalain TV-nya. Mama Tom-Tom mau lihat sinetron kesayangan Mama Tom-Tom. Coba kita nyalakan ya teman-teman. 1, 2, 3. Yah, gak mau ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, sinetron kesukaan Mama Tom-Tom. Waduh, seru sekali ya teman-teman. Mama, Mama, Abang Jek sakit. Hah, Abang Jek sakit kenapa teman-teman? Waduh, kan baru aja dia pulang sekolah. Kenapa dia teriak-teriak kesakitan? Kamu kenapa Abang Jek? Mama, tadi aku jatuh di depan situ Mama. Aduh, jadinya sakit. Waduh, minta tolong Mama ambilkan tasku ini Mama. Wah, kok bisa sih? Iya, soalnya aku tadi lari-lari Mama. Pantesan saja orang lari-lari. Ya udah, makanya lain kali jangan lari-lari. Oke? Oh iya Mama. Mama, aku diajakin Upin itu Mama main bola. Mana Upin? Itu Mama, Upin lagi nunggu di luar. Aduh, katanya tadi sakit. Tidak kok Mama, aku cuma mau mainan sedikit-sedikit aja, nggak mau mainan banyak-banyak Mama. Ya udah kalau gitu, yang penting hati-hati. Iya Mama, aku pasti akan berhati-hati. Ya udah kalau gitu nih teman-teman, kita taruh tasnya di tempatnya di sini. Nah, lanjut sekarang kita ambilkan baju untuk Tom-Tom ya teman-teman. Kakaknya Tom-Tom maksudnya. Nah, ini dia teman-teman bajunya. Nah, kita kasih deh ke si Abang J. Bang J, ini bajunya. Tapi ingat kata Mama, jangan lari-lari dulu ya. Iya Mama, iya, aku gak mau lari-lari. Terus aku mainnya juga mau sebentar aja kok Mama. Iya, kalau dibilangin Mama itu lihat sini, gak boleh ngeliatnya ke situ. Oh iya Mama, iya Mama, maaf maaf. Ya udah, pakai nih bajunya ya. Iya Mama, terima kasih banyak. Aku mau berangkat dulu ya teman-teman. Nah, Abang J udah berangkat teman-teman. Sekarang lanjut kita akan lihat Tom-Tom. Apakah Tom-Tom udah bangun apa belum? Kita lihat ya teman-teman. Hah, teman-teman lihat, Tom-Tomnya kok nggak ada? Kemana dia teman-teman? Waduh, Tom-Tom, Tom-Tom ini malah kemana teman-teman? Kenapa tidak ada di situ? Yah, di dapur juga tidak ada nih teman-teman. Aduh, apa jangan-jangan si Tom-Tom ini mainan air di kamar mandi ya? Waduh, yuk teman-teman sekarang langsung aja kita lihat. Ya ampun teman-teman, lihat malah Tom-Tom ini pupnya kemana-mana seperti ini. Hihihi, Mama, maafin aku ya Mama. Tadi aku gak sengaja kok Mama. Niatnya aku tuh mau mainan air, tapi malahan pup Mama. Tom-Tom, siapa yang ngajarin kayak gitu? Tidak boleh. Kenapa Tom-Tom kabur? Iya Mama, maaf Mama. Ya udah kalau gitu ini jorok sekali tuh lihat Tom-Tom tuh. Sekarang mandi dulu ya. Oh, mandi Mama. Iya, ya udah Mama, aku mau mandi, aku mau mandi. Yang penting Mama jangan marah sama aku ya Mama. Maafin aku ya Mama. Besok-besok aku tidak lagi Mama, aku tidak ngulangin lagi. Iya, ya, ya udah. Ya sekarang mandi, terus nanti Mama mau beres-beres tuh lihat, mau membersihkan pupnya Tom-Tom. Aduh Mama, pelan Mama, aku pedes sekali ini matanya Mama. Iya ya, ini Mama siram dulu. Nah lihat Tom-Tom, teman-teman, Tom-Tomnya lagi mandi supaya bersih dan wangi, tidak bau pup ya teman-teman, karena habis pup kemana-mana, jorok sekali ya teman-teman. Nah lanjut sekarang kita ambil nih Tom-Tom ini. Mama, tapi aku masih mau di sini. Tidak, tidak, ayo udah pokoknya sekarang kamu pakai baju, terus Mama mau beres-beres dulu. Nah, Mama taruh kamu di sini dulu ya, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye teman-teman.